sebelum kenaikan BBM itu juga sudah terjadi kenaikan, tetapi mungkin itu masih belum seberapa ya, karena hanya sedikit komoditi yang naik. Tapi sekarang kan udah banyak sekali komoditi yang sudah mulai naik, bahkan bisa dikatakan ini ganti harga gitu kan. Mungkin terkait dengan adanya kekurangan atau kesulitan yang dialami, harapannya itu pemerintah itu segerakan operasi pasar, karena dengan situasi seperti sekarang ini takutnya harga-harga komoditi yang tidak seharusnya naik itu dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang pasar yang kurang ini kan, kurang mendukung